بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعريف الصالح. Adapun تعريف الصالح artinya apa yang dimaksud dengan saleh, sehingga orang itu bisa dikatakan seseorang yang saleh. Maka telah berkata Al-Imam Abu Ishaq Az-Zajjaj rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya yang bernama Ma'anil Quran, dan Imam Abu Ishaq bin Qurful di dalam kitabnya Matali'ul Anwar, هو المقيم بما يلزم من حقوق الله تعالى وحقوق العباد. Artinya orang yang saleh itu ialah orang yang senantiasa menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan kewajibannya terhadap manusia. Apabila kita menunaikan apa-apa yang diwajibkan Allah terhadap Allah, sembahyang yang wajib kita laksanakan, puasa yang wajib kita laksanakan, zakat yang wajib kita laksanakan, haji umrah bagi yang mampu dilaksanakan, itu yang wajib-wajib. Kemudian yang wajib yang batin, beribadah kepada Allah dengan ikhlas dilaksanakan. Pokoknya apa-apa yang diwajibkan Allah dilaksanakannya, dan kewajibannya terhadap manusia, kewajibannya terhadap manusia, kewajiban terhadap manusia seperti menafkahi orang yang wajib dia nafkahi, kemudian menahan mulutnya, lisannya daripada mengganggu, menyakiti orang. Tidak ada berniat jahat kepada orang. Nah, itu kewajibannya terhadap manusia. Apabila orang ini sudah bisa melakukan segala kewajibannya, maka ini orang sudah dikatakan saleh. Jadi kalau orang yang dalam hatinya ada niat untuk mengalahkan, merugikan orang lain, nah ini kada bisa dikatakan saleh. Kalau orang yang tutur katanya menyakitkan orang lain, kada bisa dikatakan orang saleh. Orang yang tangannya menyakiti orang lain, kada bisa dikatakan orang saleh. Pokoknya segala kewajibannya terhadap manusia. Orang yang menelantarkan anak atau bininya atau orang tuanya, itu kada bisa dikatakan saleh. Nah, jadi segala yang wajib terhadap Allah dilaksanakan, segala yang wajib terhadap hamba Allah dilaksanakan, nah ini sudah saleh. Walaupun inya kada melaksanakan yang sunat-sunat. Walaupun kada melaksanakan yang sunat-sunat. Yang wajibnya aja, nah ini sudah saleh. Apakah wali itu maksum? Apakah wali itu maksum? Berkata Imam Al-Qushairi rahimahullah ta'ala, jikalau ada orang berkata atau bertanya, adakah seorang wali itu maksum atau tidak? Maksum, maksud maksum itu terpelihara daripada dosa sama sekali. Apakah orang wali itu kada mau berbuat dosa? Maka kami menjawab, adapun maksum seperti nabi, maka tidak. Kalau nabi itu maksum, nabi kada mau berbuat dosa, baik sebelum nabi maupun sesudah jadi nabi. Orang tuh bakal jadi nabi misal, nah mulai kekanakan sampainya mati kada berbuat dosa. Nah itu maksum.
itu hanya nabi-nabi. Tetapi kalau hanya sekedar mahfuz, mahfuz dengan arti bahwa mereka itu terpelihara daripada mengekali membuat dosa, maka perkara ini tidak mengapa. Walaupun mereka terkadang terjatuh dan tergelincir ataupun membuat kesalahan pada beberapa masa. Orang wali itu mau berbuat dosa, tapi mereka kadang mengekali dosa itu. Kalau berbuat dosa, cepat tobat, cepat kembali kepada Allah. Lain hal nabi. Jadi istilahnya ngarannya mahfuz. Kalau nabi itu maksum. Maksum terpelihara dari dosa, mahfuz terpelihara dari mengekali dosa. Nah, artinya orang wali mau berbuat dosa, tapi kada mau tarus-tarusan. Inilah khas tobatnya kepada Allah. Pernah orang bertanya kepada Imam Al-Junayd Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, adakah orang yang arif itu boleh berzina? Orang yang sudah ma'rifat dengan Allah, orang yang sudah jadi waliullah, maulainya berzina? Lalu Imam Al-Junayd menundukkan kepala sekejap, kemudian lalu beliau mengangkatkannya sambil berkata, wa kana amrullah qadaran maqdura. Maksudnya, dan adalah keputusan Allah itu sesuatu takdir yang mesti berlaku. Artinya boleh, mungkin, bisa orang wali, orang ma'rifat itu berzina. Tapi kada selalu, kada jadi gawian. Andai kata mereka pun jatuh dalam takdir Allah berzina, mereka segera tobat kepada Allah. Dan berkata Imam Sahal Al-Tustari rahimahullah ta'ala, jikalau ditanya, adakah pernah hilang rasa takut kepada Allah ta'ala daripada hati para wali? Maka kami menjawab, biasanya khauf senantiasa ada di hati para wali yang besar-besar. Walaupun demikian, namun masih boleh berlaku kelalaian dengan cara yang jarang sekali. Artinya orang wali itu kalau hatinya memang selalu takut kepada Allah, tapi perkara berbuat dosa itu boleh terjadi kepada mereka itu. Dan berkata As-Sari As-Saqati rahimahullah ta'ala, jikalau salah seorang daripada kamu masuk ke dalam sebuah taman yang dipenuhi dengan pohon-pohon kayu, dan di atas tiap-tiap pohon itu ada seekor burung yang berkata dengan lidah yang fasih, Assalamu alayka ya waliyallah. Artinya, salam sejahtera ke atasmu wahai wali Allah. Maka seandainya ia merasa tidak takut daripada tipuan, niscaya ia menjadi tertipu. Dan hikayat yang seperti ini banyak sekali. Artinya, andai kata orang ini masuk ke suatu kebun. Di kebun itu ada burung. Lalu burung tadi bersuara lawan inya, Assalamualaikum ya wali. Burung bersuara, Assalamualaikum hai wali. Nah, lalu orang tadi merasa bahwa dirinya itu wali. Lalu orang tadi merasa bahwa dirinya itu aman. Nah, maka ini orang tertipu. Itu orang tertipu. Dan beliau berkata pula, jikalau dikata orang, bolehkah rasa takut daripada tertipu itu hilang dari hati seorang wali? Kami menjawab, jikalau seorang wali itu sedang tenggelam pada syuhudnya perhatiannya dan telah hilang segala perasaannya daripada segala yang ada yang di sekelilingnya, maka pada waktu itu rasa takut tertipu tadi telah hilang daripadanya.
apakah orang wali itu hatinya itu hilang perasaan takut, takut mati jahat, takut mati kada membawa iman, maulah hilang takut itu di hati orang wali. Kalau dia dalam keadaan musyahadah kepada Allah, nah itu bisa hilang perasaan takut tertipu itu. Tapi kalau mereka kembali kepada keadaan normal, nah perasaan takut terhadap tertipu itu selalu ada dalam hati mereka. Karena ia telah diliputi oleh suasana yang luar biasa, sedangkan rasa takut tertipu itu adalah dari sifat-sifat orang yang sadar. Orang wari itu kalau dia sadar, memang hatinya selalu takut. Kalau-kalau tertipu, kalau-kalau kena mati kada membawa iman, selalu ada. Tapi kalau mereka dalam keadaan musyahadah kepada Allah, nah perasaan itu hilang dari hati mereka. Bagaimanakah ghalibnya keadaan seorang wali itu? Biasanya orang wali itu macam apa? Berkata Imam Al-Qusairi rahimahullah ta'ala, jikalau dikata orang, apakah keadaan yang ghalib, yang biasa artinya, ke atas seorang wali dalam keadaan sadarnya? Orang wali itu menyadar kayak apa keadaannya biasanya, tingkah lakunya, tindak tanduknya kayak apa? Kami menjawab, keadaan yang ghalib, yang biasa ke atas seorang wali dalam keadaan sadarnya, ialah senantiasa benar di dalam menunaikan hak Allah Ta'ala. Dia selalu benar dalam menunaikan hak Allah. Apa-apa yang diwajibkan Allah kepadanya, dibiriskannya. Apa-apa yang menjadi kewajibannya terhadap Allah, diselesaikannya, dilaksanakannya. Dan senantiasa orang wali itu menaruh balas kasihan dan lemah lembut ke atas makhluk Allah. Sifat orang wali itu sifatnya orangnya lemah lembut dan kasihan kepada makhluk Allah. Dan senantiasa berusaha meluaskan kasih sayangnya bagi seluruh makhluk Allah. Di antara sebagian amalan-amalan para wali seperti Allahumma ghafir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, itu biasa amalan-amalan para wali. Artinya apa? Ya Allah, ampunilah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, tutupilah keaiban-keaiban umat Nabi Muhammad. Nah, itu doa-doa yang seringkali diamalkan oleh orang-orang wali. Bukti bahwa mereka itu berusaha meluaskan kasih sayangnya bagi seluruh makhluk. Dan senantiasa mampu menanggung penderitaan yang datang daripada mereka. Biasanya orang wali itu dan senantiasa mampu menanggung penderitaan yang datang daripada mereka makhluk. Orang-orang yang kesusahan biasa diselesaikannya, orang-orang dalam kesulitan dibantunya, orang-orang dalam keadaan sengsara diselamatkannya dengan akhlak yang mulia. Dan senantiasa memulakan mencari ihsan kebaikan daripada Allah untuk mereka dengan tanpa diminta daripada berbuat demikian. Dan senantiasa menumpukkan perhatian bagaimana usaha yang harus dibuat untuk keselamatan mereka. Jadi orang wali itu itulah pekerjaannya, hak Allah dilaksanakannya, namun hatinya selalu berusaha menyelamatkan makhluk Allah, hatinya selalu berusaha menyayangi makhluk Allah. Nah, itulah keadaan orang wali pada biasanya. Dan tidak ada rasa hendak membalas daripada kejahatan mereka. Orang menyakitinya, orang memfitnahinya, orang menjelikkaninya, kada mau membalas. Kada mau membalas.
Dan sangat jauh orang wali itu dari perasaan dengki terhadap mereka. Orang wali kadang maulah dengki, kadang mau. Ada orang nyaman, alhamdulillah. Ada kawan dapat nikmat, alhamdulillah. Kadang mau dengki, kadang mau sakit hati bila kawan nyaman. Dan tidak mengharapkan sesuatu daripada harta benda mereka. Orang wali kadang mau berharap terhadap harta benda orang. Mudahannya mau beri aku, mudahannya mau menjami aku. Kadang mau berharap kepada harta benda mereka. Dan meninggalkan sifat tamak dengan apa cara sekalipun. Dan senantiasa menjaga lidahnya daripada menyebut-nyebut mereka dengan jahat. Dan daripada membilang-bilang kejahatan mereka manusia. Serta tidak suka bertengkar, sama ada dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Kadang mau berdebat, kadang suka berkekerasan. Jadi artinya orang yang pengarasan itu kadang mau orang wali. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, maksud perkataan yang terakhir ini ialah seorang wali itu suka memaafkan. Suka memaafkan daripada menuntut hak-haknya di dunia ini. Dia dizalim, padahal dia berhak untuk membalas, boleh untuk membalas, tapi dimaafkannya. Maka ia tidak menuntut dengan cara keras di dunia ini, dan ia juga tidak menuntut kepada mereka untuk dibayar di negeri akhirat nanti. Ada mau juga inya, ada orang menyambat inya misalnya. Kau hendak membalas, kita kalau di akhirat saja kena aku ambil amalnya. Kada mau jua kah itu, kada wali ngarannya. Orang wali itu kasihan kalau ada makhluknya masuk neraka. Kasihan kalau ada hamba Allah ini masuk neraka, kasihan. Kada mau bang bakal mengambil amal orang. Kalau ada orang menyakiti mereka, mereka memaafkan. Dunia akhirat dimaafkan. Kada mau pajang membalas di dunia atau mengambil amal kena di akhirat, itu kada mau. Allah berfirman, wala man sabara wa ghafara inna dhalik min azmil umur. Maksudnya, dan sesungguhnya siapa yang bersabar dan mengampuni kesalahan orang lain, maka yang demikian itu termasuk daripada perkara yang sangat besar sekali. Orang ada hutang lawan inya, kada bayar, dimaafkannya, dan di akhirat pun kada akan kutuntut. Nah, itu kelakuan orang wali. Men orang kada wali kaya di akhirat ku ambil amalnya, nyepang ada hutang dua aku, nah birinya kan neraka mati. Nah itu orang kada wali ini tuh. Dan firman Allah taala lagi, wal kazimina al ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Maksudnya, dan orang yang bertakwa itu mereka yang menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah itu cinta akan orang yang berbuat baik. Dan telah sampai riwayat kepada kami di dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah karangan Imam Ibnu Sunni rahimahullah taala, dengan sanad beliau daripada Anas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayya'jizu ahadukum ayyakuna ka'abi damdamin. Qalu wa man abu damdamin ya Rasulullah? Qal kana idha asbah qal Allahumma inni wahabdu nafsi wa irdilak, fala yashtimu man syatamah, wala yazlimu man zalamah, wala yadribu man darabah. Maksudnya, apakah seorang kamu, ujar Nabi, apakah seorang kamu lemah daripada mengikuti Abu Damdam? Ini maran seseorang. Apa kalian kada kawa meniru lawan Abu Damdam? Sahabat bertanya, siapa Abu Damdam itu wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, beliau ialah seorang yang berdoa pada setiap pagi,
Allahumma inni wahabtu nafsi wa irdilak, artinya ya Allah, sesungguhnya aku telah memberikan diriku dan murwahku bagimu, diriku dan murwah kehormatanku bagimu. Maka oleh karena itu dia tidak mencaci orang yang mencacinya, dan tidak membalas kezaliman orang yang menzaliminya, dan ia tidak memukul orang yang memukulnya. Makna hadis ini ialah bahwa ia tidak mau mengkisas daripada orang yang menzaliminya. Seperti firman Allah Ta'ala, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimitsli ma 'tada 'alaikum." Maksudnya, maka siapa yang melampau batas ke atas kamu, maka bolehlah untuk kamu membalas perbuatan mereka itu dengan balasan yang serupa seperti yang diperbuat mereka ke atas kamu. Kalau orang madahkan kita bungol, kita boleh madahkan inya bungol. Boleh. Tapi amunnya orang wali kada mau membalas itu. Orang madahkan kita binatang, di kita ikam binatang juga. Nah, boleh aja membalas itu. Dibolehkan. Cuma kalau orang wali kada akan mau membalas seperti itu, walaupun boleh. Di antara karamat yang terbesar, berkata Imam Al-Qushairi rahimahullah ta'ala, dan ketahuilah bahwasanya daripada sebesar-besar karamat wali itu ialah kekalnya taufik Allah baginya untuk melaksanakan ketaatan dan terpelihara daripada dosa dan perkara-perkara yang menyalahi syariat. Ini karamat yang paling agung. Karamatnya lebih hebat daripada berjalan di banyu, lebih hebat daripada terbang di udara, lebih hebat dari karamat lainnya. Karamat di mana orang ini selalu diberi Allah taufik untuk taat dan dijauhkan dari maksiat. Nah, ini sudah karamat. Ini bila berbuat kebaikan mudah, bila berbuat jahat dihalangi oleh Allah, kada jadi. Nah, bila selalu demikian, itu sudah karamat yang paling besar sudah. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, maka masuklah di dalam perkara yang menyalahi syariat ini perkara-perkara yang bukan maksiat, seperti perkara yang makruh tanzih, dan seperti meninggalkan bersedap-sedap dengan syahwat yang disunatkan meninggalkannya, termasuk itu. Dia dijaga oleh Allah daripada bersenang-senang, berlezat-lezat dengan sesuatu yang bisa membuat dia lalai, lupa kepada Allah. Nah, perihal melihat Allah Ta'ala, berkata Imam Al-Qushairi rahimahullah ta'ala, jikalau dikata orang, bolehkah seseorang melihat Allah dengan mata kepalanya di dunia ini? Mulailah ada. Aku tadi bertemuan Allah Ta'ala umumnya. Mulailah mengaku bahwa inya melihat Allah lawan mata kepalanya. Maka kami menjawab, pendapat yang mu'tabar, yang dipegang, mengatakan tidak boleh. Kada boleh, kada akan terjadi. Dustainya artinya. Mana orang berpada, aku tadi melihat Allah Ta'ala lawan mataku ini, dustainya itu. Itu kada bujur. Karena telah ijma' ulama, sepakat ulama atas yang demikian itu, kada kawa terjadi di dalam dunia ini. Beliau berkata pula, dan aku telah mendengar Al-Imam Abu Bakar bin Paurak radhiyallahu anhu menghikayatkan daripada Abil Hasan Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau berkata pada masalah yang seperti di atas, bolehkah melihat Allah di dunia? Dua pendapat, yaitu ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh, seperti tersebut dalam kitab Ar-Ru'yatul Kabirah. Nah, ada juga pendapat mengatakan mungkin saja orang bisa melihat Allah di dunia,
pendapat yang kuat itu ya jelas yang pertama tadi yang kada mungkin. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sebenarnya telah menukilkan oleh sekumpulan ulama akan ijma kesepakatan bahwasanya tidak mungkin seorang wali di dunia ini melihat Allah Ta'ala dengan mata kepalanya seperti apa yang telah disebutkan pada dalil sama'i naqli. Jikalau tidak, sudah tentu perkara tersebut mungkin pada akal di sisi ahli sunnah. Secara akal mungkin, tapi ada dalil Quran yang mengatakan kada akan bisa. Adapun melihat Allah bagi orang yang mukmin di negeri akhirat, maka itu adalah suatu perkara yang telah diijma'kan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Namun di akhirat kena di surga melihat Allah itu sudah nyata, bisa terjadi. Dan ada khilaf di kalangan sahabat dan juga tabi'in tentang apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat akan Allah pada malam Isra dan Mi'raj. Maka pendapat yang dipilih di sisi kebanyakan ulama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat akan Tuhannya pada malam itu. Inilah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan sebenarnya saya telah menguraikan masalah ini dengan panjang lebar di awal kitab syarah Sahih Muslim rahimahullah ta'ala. Adakah kewalian itu boleh dilucutkan? Apakah wali itu, kewalian itu boleh dilucutkan? Berkata Imam Al-Qusairi rahimahullah ta'ala, jikalau ada orang bertanya, bolehkah seorang wali yang telah sampai ke makam Siddiqin itu berubah di kemudian hari? Orang ini asal wali, cuma sekalinya diampihi Tuhan jadi wali, maulah. Orang ini asalnya jadi wali, tapi akhirnya dilucuti Tuhan, ditarik Tuhan kewaliannya itu sehingga jadi orang biasa. Mungkinlah terjadi itu. Jawabnya yang demikian itu boleh. Bisa itu, bisa. Orang wali dipecat Tuhan hampir jadi wali. Dan inilah pendapat yang kami pilih. Dan boleh pula bahwa seorang wali itu mengetahui bahwa dia sudah tidak akan berubah sampai ke akhir hayatnya. Maka ini termasuk salah satu di antara karamat wali tersebut. Nah, boleh juga terjadi bahwa si wali itu tahu bahwa dia matinya bakal surga. Si wali ini bolehnya tahu, artinya diberitahu oleh Allah bahwa dia selamat sampai ke surga. Boleh terjadi, dan itu dianggap satu karamat bagi orang wali tadi. Dan bagi golongan yang berpendapat bahwa di antara syarat wali itu mesti ia mati dalam keadaan beriman, mereka mengatakan bahwa tidak boleh berlaku perlucutan itu. Ada juga pendapat mengatakan bahwa bila orang jadi wali itu kada mau lagi dicabut walinya itu. Nah, ada juga pendapat itu. Dan bagi golongan yang berpendapat bahwa seorang wali itu hanya seorang mukmin yang kuat dan ada kemungkinan ia akan berubah pada suatu masa yang akan datang, mengatakan bahwa perkara tersebut mungkin berlaku walaupun wali itu telah sampai ke makam Siddiqin. Nah, pendapat yang kuat ini, jangankan wali biasa, wali yang sudah sampai ke makam Siddiqin pun itu bisa dicabut Tuhan kewaliannya. Dan pendapat yang kedua inilah pendapat yang kami pilih. Artinya seorang wali itu bisa dicabut oleh Allah kewaliannya itu.
Dan banyak kisah, banyak contoh yang mengisahkan demikian. Macam kisah Bal'am bin Ba'ura, itu kisah orang wali, orang yang sangat tinggi kedudukan di sisi Allah, akhirnya mati dalam keadaan kada Islam. Siapa lagi? Bersisa al-Abid. Nah, bersisa itu dianggap orang ahli ibadah, orang yang sampai kepada makam kewalian, tapi akhirnya bersisa mati dalam keadaan menyembah syaitan. Nah, itu artinya apa? Bahwa orang wali itu bisa dicabut oleh Allah kewaliannya. Dan boleh pula bahwa seorang wali itu mengetahui bahwa ia sudah tidak akan berubah lagi sampai ke akhir hayatnya. Mungkin juga boleh terjadi bahwa orang wali ininya tahu dia kada akan berubah lagi sampai akhir hayatnya. Itu boleh juga terjadi. Maka masalah ini dikaitkan dengan pendapat yang mengatakan bahwa seorang wali itu boleh mengetahui yang dia adalah seorang wali. Orang wali itu boleh bahwa dia tahu dirinya itu adalah wali. Nah, pasal kedua pada menyebutkan beberapa karamat wali-wali dan keistimewaan mereka. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna وما أعلن وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين.